Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Bu Bro. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sekarang. Selamat sore semuanya. Menjelang maghrib, guys, gue lagi masih di hutan. Jadi saya masih di hutan. Di hutan itu ada tempat hiburan lucunya. Namanya di sini itu Monkey Park. Monkey Park itu ya hiburan lah. Ada roller coaster, ada kincir raksasa gitu ya. Tapi entahlah, ini ditutup atau enggak, karena kan kemarin COVID ya, saya tuh pengen main ke sini. Kemarin tuh COVID, Corona, jadi tempat wisatanya di sini ditutup untuk sementara kayaknya semua. Nah, dan di depan saya nih, tempat wisata loh guys, ini jalur apa roller coaster ya, itu kincir ya, kincir raksasa ya. Ini ditutup loh, gila loh jalan-jalannya juga, sekarang udah sampai rumput doang. Tahun kemarin begitu ramenya ya di sini, sebelum ada COVID ya. Sebelum ada COVID ya. Ya jalannya udah nggak terawat loh. Ini ditutup ya. Monkey Park. Ceritanya ya sambil main ke sini udah lama 2 tahun. 2 tahun ya nggak main ke sini. Saya pengen main-main aja sih. Ya naik kincir, kincir raksasa. Kita bisa ngelihat pemandangan di sini ya. Dari ketinggian juga sama. Nah, dan ternyata kecewa juga sih. Ditutup, kita nggak bisa masuk. Gerbangnya ditutup. Kali-kali saya pengen nyobain naik roller coaster di sini, uji nyali ya. Bisa teriak nggak saya dalam ketakutan? Biasanya saya naik roller coaster orang lain berteriak-teriak kayak gimana? Saya sih nggak sih bisa nahan. Kadang-kadang slow-slow aja. Waduh itu pengen nyobain. Ditutup guys. Atau kita pulang aja. Jalannya ditutup jalurnya. Nggak bisa naik dong ke dalam. Ini jalur roller coaster, tempat wisata terbesar juga di Gipu ya di sini. Tutup guys. Sepi, nggak ada kunjungan. Ini pada hari Sabtu, hari Minggu ya rame. Dan jalan pun tidak terawat, lihat. Rumput-rumputnya juga. Wah. Udah nggak ada yang ngurus sekarang, nggak dirawat, dan saya banyak sampah juga di kolong kayak ini. Ah, ini ada, ini apa, Jack Daniel. Waduh, lempar aja ya. Ada mungkin orang asing atau orang Jepang ya, kita nggak tahu, main lempar-lempar aja tuh. Ya itu nggak, perlakuan yang kurang baik ya, nggak cocok buat ditiru, nggak baik buat ditiru kayak gini. Belakang saya tuh kincir angin ya, gak muter begitu, udah sampai karatan guys. Ini gara-gara Corona guys, gara-gara Corona. Gila, sampai karatan semua. Saya udah lihat barusan, saya cek, karatan. Berarti udah hampir pas COVID itu aja udah langsung ditutup kayaknya. Karena saya kan kurang info ya, gak tahu. Parkir-parkiran, areal parkir untuk apa, yang bawa kendaraan aja udah pada rumput semua. Itulah sadisnya apa, COVID. Bisa ngancurin ekonomi. Ini tuh di bawah gunung ya. Ini tuh semua gunung guys. Tapi jalan di aspal bagus aja ya. Nah, jalan di aspal aja bagus. Saya mau kemana ya? Gila apa ngevlog? Hah, muter-muter. Jangan-jangan gue kesasar ya? Kesasar apa? Tahu. Tahu. Jalannya bagus guys. Keren nih. Banyak loh kendaraan. Lihat, gara-gara wisata ya, tempat wisata. Nggak ada ini parkiran. Itu parkiran mobil untuk yang main ke wisata Monkey Park ya. Yang di depan saya ini tuh Monkey Park. Tapi ya dalam keadaan COVID jadi begini. Rumput semua, nggak ada. Karena nggak dibuka guys. Oke. Kita pulang aja guys ya. Kita pulang aja guys. Oke guys. Kita balik aja. Asalnya sih mau habisin waktu saya sampai gelap malam ya di sini di hutan. Sambil ada di sini soalnya ada kayak karnaval gitu, kayak
yang jualan gitulah, jualan-jualan popcorn atau apa makanan ringan juga di sini di tengah hutan. Tapi ya karena emang ditutup, nggak ada tempat wisata, orang yang jualan itu nggak ada, guys. Ya udahlah, sepi aja. Cuman ada pengguna jalan aja yang melintas ya pakai kendaraan gitu. Sepi, nggak ada pengunjung. Tinggal mendingan pulang. Dan saya masih di hutan. Lihat di depan saya ini udah pada apa? Udah pada nyala aja lampu neon. Jalan, penerangan jalan. Nah, udah hampir mau gelap, guys. Kan saya harus buru-buru turun ke bawah. Saya mau nyari spot buat mancing untuk next video saya minggu depan mungkin ya. Saya mau rencana mau mancing nih. Jadi nyari tempat buat mancing yang nyantai, yang enak gitu. Buat barbekyuan, sambil barbekyu di pinggir sungai kan enak tuh. Nah, sekarang udahlah saya pulang dari sini, turun dari sini. Saya mau ke kali. Kali aja dapat tempat yang bagus buat mancing, guys. Oke. Gelap, guys. Ngeri ya. Ini hutan, guys. Ini hutan dan terdengar suara air ya, gemuruh di bawah-bawahnya ini. Tapi masih di aspal, udah rusak, cuman nggak keurus karena nggak ada pengguna jalan ke sini ya. Itu gelap ya. Itu hutan keramat dulu. Tempat ini jadi dulunya buat apa, medan tempur ya. Armada tempurnya di sini untuk nahan serangan musuh dari gunung sebelah sana. Karena di gunung sebelah sana itu penguasanya udah berbeda, rajanya berbeda gitu kan. Ini tuh dijadikan tempat untuk menahan serangan musuh. Mungkin zaman dulu mayat udah nggak aneh ya di sini. Mayat-mayat ya tentara Jepang ya. Dan nggak aneh kayaknya. Pasti sering ditemukan di sini. Cuma kan bangkai-bangkainya mungkin banyak dimakan burung ya. Soalnya kenapa kalau di Jepang itu memang kenapa banyak burung hitam, burung gagak ya? Itulah. Mereka tuh makan bangkai-bangkai manusia dulunya. Jadi wah, dan ini di depan saya itu kayak Ka'bah, coy. Tapi bukan Ka'bah ya. Dam air ini di bawah gunung tuh dibikin kayak mesin bor besar buat PDAM ya, kalau kita PDAM ya. Lihat. Ini kayak Ka'bah. Mesin bor dalamnya penyedot air. Terdengar suara mesinnya. Gemuruh ya airnya. Nanti dialirkan untuk kebutuhan produk setempat ya. Di bawah gunung ini, wah, betonnya nggak kuat. Orang Jepang kalau bikin sesuatu itu kayaknya bener-bener buat 7 turunan lah. Hah, udah kita capcus lagi. Aduh, oke, guys, ngobrol-ngobrol lagi dah. Nyari tempat dulu wisata, tempat buat spot mancing ya di sini, guys. Kayak aja dapat yang enak buat mancing. Oh ya, guys, ngomong-ngomong di sini kalau tempat mancing ya, kita nggak boleh sembarangan mancing ya di tempat selokan-selokan gitu. Kalau orang asing tuh masuk ke Jepang aneh pasti. Loh, di selokan kok banyak ikannya gitu ya, banyak-banyak ikan gitu. Main tangkap aja gitu kan. Nggak boleh, guys, kalau ketemu sama polisi ya, sama dinas tempat, dinas pengairan, pokoknya aparat pemerintahan lah gitu. Itu kalian ditangkap. Kenapa? Karena itu ikan itu untuk filterisasi alami ya gitu. Jadi udah tercemar apa belum gitu airnya? Tercemar bahan kimia atau limbah produksi atau apa? Nah, filterisasi alamnya sama ikan. Kalau ikan mati, mereka turun tangan, dicari sumbernya dari mana kan? Itu ikan sampai mati gitu kan. Makanya saya nggak berani gitu kan main deketin ikan kayak gitu. Lagian gede-gede ikannya buat apa kan? Satu ikannya itu kadang saya perhatikan sampai 3 kilo lah. Ukuran 3 kilo ke atas lah ikannya gede-gede, kayak enak. Lebih baik di kali aja. Nah, kalau di Jepang kalau untuk spot buat jalan-jalan itu mudah, guys. Enak lah gitu ya. Buat jalan-jalan. Oh, ada di bawah saya itu ini kali, guys. Di bawah saya itu kali buat spot, tapi dipager, guys. Susah buat turun. Di sini tuh
apa ya, coba di pagar ya. Kalau turun tuh nggak berani kita. Dan spot di sini view-nya indah lah, bagus ya. Kita lihat ya, deketin view-nya, keren. Suara burungnya keren bro, banyak suara burung. Nah ini kayaknya bebas kalau mancing di sini nih, cuman cari tempatnya aja nih yang agak bagusan. Oke guys, saya ketemu dengan spot buat mancing ya, spot mancingnya nih di next video saya. Kelihatannya tenang airnya. Mudah-mudahan banyak ikannya guys buat mancing ya. Strike di sini. Jadi kita dapat spot yang bagus ya buat mancing dengan view alamnya yang memukau juga ya. Oke. Cukup keren guys. Bisa lemparin umpan di sana. Ini adalah sungai, tenang ya. Kita cari spot buat nyantainya. Susah ya spotnya ya. Batunya ada di tengah nih, jadi kita harus berenang dong ke situ, dalam lagi. Harus cari lagi tempat yang bisa turun ke tengah. Yang lewat guys, warna merah. Banyak perahu juga ya di bawah jembatan sini. Saya pengen lihat kali aja ada yang mancing di sini gitu. Wow. Buat mancing kita di episode berikutnya. Itu kereta daerah ya. Kereta desa ya di sini, guys. Dah, kok berhenti tengah-tengah jembatan? Waduh, tubrukan guys. Yang itu adalah kereta. Oh, dia berhenti dulu ya di jembatan itu. Ketemu sama kereta lagi guys. Nah, oh mungkin takut beban berat ya. Baru jalan lagi dia keretanya. Oke, kita udah dapet spot mancingnya ya guys ya, keren. Banyak sampan ya. Jadi kalian yang mau berwisata keliling ini ya, keliling areal sini ya, keliling danau apa, keliling sungai boleh guys. Di sini bisa jalan-jalan keliling guys. Oh, jalan-jalan buat keliling areal danau ini guys. Oh.
Oke guys, karena saya udah nemuin spot tempat mancing yang enak di sini. Tunggu next video saya. Saya akan mancing di sini. Tetap stay di channel saya. Semoga kalian bisa senang dengan video yang saya sajikan, dan semoga kalian bisa video saya bisa menghibur kalian semua dimanapun kalian berada. Oke, saya tutup aja acara hari ini dengan tujuan saya pengen jalan-jalan, pengen berwisata, berlibur ke Monkey Park. Namun Monkey Parknya udah tutup gara-gara COVID, bangkrut. Udah, saya jadi spot buat mancing buat minggu depan. Mungkin saya bikin video di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.